Halo para penggemar film sejati. Di bulan Agustus 2023, datang dengan deretan film yang tak boleh kalian lewatkan. Dari aksi yang memicu adrenalin, hingga drama yang memukau hati. Di bulan ini, menawarkan berbagai pilihan yang akan memenuhi selera penonton. Jadi, siapkan diri kalian untuk menjelajahi dunia sinema yang menakjubkan. Berikut adalah daftar film terbaru yang tayang pada bulan Agustus 2023 yang telah kita kumpulkan dari berbagai sumber. Malam Pacar Mapaci. Malam Pacar Mapaci merupakan film Indonesia yang disutradarai oleh Andi Matuju dan Andi Burhamzah. Film bergenre drama ini akan mengangkat budaya Bugis Makassar bernama Mapaci yang dilakukan ketika hendak menikah. Adapun film ini akan dibintangi oleh Farisa, Andi Batari Bintang, Cahya Nagara, dan Cipta Perdana. Malam Pacar Mapaci akan menceritakan kisah percintaan seorang perempuan bernama Tendri yang diperankan Andi Batari Bintang. Ia tengah menyambut hari bahagianya yang akan menikah dengan seorang dokter bernama Iwan yang diperankan oleh Cahya Nagara. Namun, pernikahannya itu berubah menjadi duka ketika Iwan ditugaskan di pedalaman Papua dan menghilang ketika kapal yang ditumpanginya tenggelam. Seiring dengan berjalannya waktu, Tendri pun berusaha untuk menerima keadaan dan menyambut Erwin yang diperankan oleh Cipta Perdana, yaitu sahabat Iwan. Untuk mendekatinya, keseriusan Erwin pun dapat dibuktikan ketika Erwin datang ke rumah Tendri untuk melamarnya menjadi istri. Namun, saat malam Mapaci tengah dilakukan, kabar mengejutkan pun datang dan mengatakan bahwa Iwan selamat dari kapal tenggelam. Nah, seperti apakah kisah kelanjutannya? Siapakah yang akan dipilih oleh Tendri? Film yang telah rampung digarap sejak tahun 2020 ini dikabarkan akan segera tayang di bioskop pada tanggal 24 Agustus 2023 mendatang. Puspa Indah Taman Hati. Puspa Indah Taman Hati adalah judul film populer di tahun 1980-an. Film Puspa Indah Taman Hati ini juga merupakan kelanjutan dari film Gita Cinta dari SMA. Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai sinopsis dari film Puspa Indah Taman Hati. Namun jika mengacu pada versi asli, film ini menceritakan Galih yang berjumpa dengan gadis yang sama dan sebagun dengan Ratna, bekas pacarnya, yaitu Marlina dan kawan kuliah tetapi lain jurusan. Galih di musik, sedangkan Marlina di seni rupa. Galih mulai mencintai Marlina ketika hubungan makin erat. Galih bersua lagi dengan Ratna saat mengadakan pertunjukan di Yogyakarta. Kebetulan foto berdua dengan Ratna dimuat di majalah. Ratna bernasib jelek, suaminya kawin lagi dan ia sedang dalam proses perceraian. Foto ini membuat Marlina marah. Arga, yaitu dosen yang menyayangi mereka berdua, mencoba mendamaikan. Tapi gagal. Arga menyayangi Marlina karena sama dengan sebagun dengan anaknya yang meninggal. Akhirnya Galih meminta maaf. Ia memberikan surat Ratna kepada Marlina. Diisi surat, Ratna mengalah. Balasannya, Marlina yang mengalah. Galih dan Marlina putus secara baik-baik. Galih kembali ke Ratna. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Film Puspa Indah Taman Hati ini di-remake dan akan tayang pada tanggal 31 Agustus 2023 mendatang. Primbon. Primbon merupakan film horor Indonesia terbaru yang digarap oleh Rudi Sujarwo. Adapun film ini dibintangi oleh Happy Salma, Nugi, Chico Kurniawan, Azela Putri, Jajang Sinur, dan Flavio Zapiera. Primbon akan menceritakan kisah kehidupan keluarga Jawa yang merupakan keturunan kerajaan. Mereka hidup dengan terhormat dan penuh martabat yang kental akan kebudayaan kerajaan Jawa. Anggota keluarga tersebut seringkali mendapatkan teror dari makhluk astral yang bahkan membahayakan nyawa mereka. Mereka diganggu oleh makhluk astral yang berwujud sebagai perempuan berambut panjang yang mengerikan.
Peristiwa itu diduga terjadi akibat dari pelanggaran dalam kitab primbon yang selama ini dipercaya oleh keluarga tersebut dan masyarakat setempat. Mereka pun berusaha dan berupaya untuk terlepas dari teror perempuan berambut panjang tersebut. Seperti apakah kisah kelanjutannya? Mampukah mereka lepas dari teror itu? Nantikan film Primbon yang akan segera tayang di bioskop pada 10 Agustus 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ingin terus mendapatkan informasi terbaru seputar dunia perfilman terbaru, jangan ragu untuk like, komen, dan subscribe channel Fonews dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kami akan terus menyajikan konten-konten menarik seputar industri film, termasuk ulasan film terbaru dan memberikan berita menarik lainnya. Terima kasih atas dukungan kalian, selamat menonton dan sampai jumpa.